Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Roblox ya. Ini nama gamenya Restoran Tycoon 2. Setahu gue Restoran Tycoon 2 tuh sebelumnya bayar ya. Kalau gak salah 25 Robux atau berapa gitu, apa 50 atau 100. Pokoknya setahu gue ini bayar tadinya, tapi sekarang ini gratis. Makanya gue pengen coba seru apa enggak. Oke, jadi di sini gue masih level pertama ya, beginner cook. Dan gue punya game 10 nih, gue gak tau game buat apa coba. Store-nya apa? Gak bisa dicatat apa-apa ya, store-nya. Yaudah, kita langsung play aja. Oke. Kita disuruh jalan. Cuy, kita suruh kemana nih? Oh, ini. Kita harus bikin restoran. Oke, siap-siap. Wah, namanya. Apa nama yang bagus ya, guys? Ini bisa ganti apa enggak ya nanti ya? Pakai nama gua aja lah ya. Vincent's Bar. Gua pengen bikin kayak apa, kayak stick-stick gitu loh. Bar and grill kali, keren ya. Bar and grill gini biar keren tuh. Gua ada Vincent's Bar and Grill. Yoi. Oke, udah cepat. Next. Oh, username. Oh, kita bisa ajak mereka untuk bantuin memanage restoran kita. Bolehlah coba ya. Maksudnya memanage siapa ya? Jangan deh, ntar macam-macam lagi. Kita aja. Kita harus pilih desainnya, guys. Mana yang bagus ya? Ini, karena gue pengennya kayak bar and grill gitu. Yang ada esensi-esensi batu-batu gitu, kayak keren ya. Ini juga keren sih. Ini aja deh, boleh. Gue pilih yang ini ya. Keren gitu, ini krem-krem, terus ada batu batanya di atas. Siap, ini aja. Nah, ini dia, kita suruh pilih makanannya. Jadi ada beberapa negara ya, United Kingdom, China, Italy, Jepang, Meksiko. Bahkan ada Indonesia juga, cuy. Coba lihat Indonesia. Oh, ini ada penjelasan nih. Intense and vibrant. Kayak nasi goreng, ada sate ya. Janganlah, terlalu bosen kalau Indonesia ya. Kalau Rusia? Chicken Kiev, apa itu? Kalau Spain. Churros. Enggak deh. Oh, Turki. Gue bingung pilih yang mana ya, guys ya. Enaknya ini bisa diganti enggak ya nanti ya? Apa enggak ya? Mungkin gue pilih yang agak terkenal dulu deh. Oh, ini kita bisa lihat makanannya di kiri. Gue gak ngeliat dari tadi. Jerman kali ya. Kita pilih Jerman aja deh. Gue mau Jerman, makanan Jerman. Kita mulai, guys. Day one katanya. Dan udah ada dua orang pengunjung kita. Wih, namanya keren ya. Vincent's Bar and Grill. Yo, ini ada apa ya? Food. Oh, ini ada rating-ratingnya nih. Ada service, design, clean, popularity. Kita tunggu sebentar. Sebelum ini, gue pengen ngeliat. Oh, kita nggak punya apa-apa ya. Kismen mana? Oke. Tuh, gue mau ngatur ini gimana caranya ya. Rotate gimana caranya, cuy? A few moments later. Keep yourself alive. Oh, pencet R rotate-nya. Rotate-nya pencet R ya, guys. Gue pengennya tuh kayak gini loh. Orang bisa ngeliat gitu dari luar gitu. Masaknya gimana. Kayak gini aja kali ya. Udah paling bagus. Nah, sedangkan ini bener. Ini di sini. Oke, kita langsung bawa table for two. Siap-siap. Sini-sini, duduk sini. Oke, mau beli apa, bos? Cepat, bos. Pesan, bos. Bratwurst. Ini sosis kayaknya ya. Oke, siap. Kita coba masak, guys. Klik rapidly. Hah? Apa nih? Oh, ini nih. Ada pilihannya. Ada move left and right. D, S, S. Oh, ini kita. Apa nih? Suruh apa nih? Oke, cukup. Oh, mesti dibumbuin. Siap. Wih, jadi. Oke, sudah jadi, guys. Satu. Oke. Table, lu mau masuk lagi. Oke, masuk. Satu lagi. Kita langsung masak. Left and right. D, S, S. Siap. Kita ini masih tahan apa gimana ya? Gua enggak tahu nih, kayaknya masih tahan deh. Dan sampai hijau aja kali ya. Oke, siap. Ini mesti dibumbuin. Oke. Ini makananmu. Siap. Semuanya pesannya cuma satu ya, bratwurst. Oke, siap. Pesanan lagi. D, S, S. Oh, masih enggak perlu tahan, guys. Kalian pencet S aja, ntar dia ketika udah sampai hijau nih, nah baru di S lagi. Siap. Dan move left and right. Oke, jadi satu lagi. Ini bisa punya
orang buat ngebantuin kita nggak ya? Chef gitu atau waiternya? Oh itu udah kelar makan guys. Kolek-kolek. Dapet duit berapa ya? Coba kita lihat dapet duit berapa. 16. Jadi satu makanannya cuma 8 ya. Kita lihat menu kita cuma apa? Menu kita memang cuma bratwurst ya ternyata. Pantesan aja. Oh kita bisa ganti restoran name. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi. Dua orang lagi. Tadi udah dua orang kan. Eh mau masuk ya? Sini-sini. Dulu sini. Oke siap. Kita mulai lagi. By the way, ini kita bisa ganti nama kayaknya ya. Kalau kalian punya nama yang lebih bagus, tulisnya di bawah ya apa namanya kayak gimana. Kalau misalnya bagus, gua akan pakai namanya. Berapa? Bratwurst lagi. Siap-siap. Oh, kamu masuk. Sini, masuk sini. Siap. Gua masak yang bratwurst dulu ya. Kayaknya kita mesti beli tempat duduk baru deh. Oke, siap. Sudah jadi makanan kedua untuk orang ini. Mereka tuh makannya nungguin satu sama lain ya. Oke, satu lagi. Lalu abis itu kita pergi ke itu dulu ya, ke store. Katanya kita mesti ke store kalau mau dapetin tempat duduk baru atau tempat makan baru. Dan gue juga mau sewa buat koki sih kayaknya, biar lebih cepet ya. Gue mau lihat store-nya di mana ya. Ah, oh, itu dia, IKEA. IKEA namanya. Harusnya kan IKEA ya. Wait, by the way, kita lihat koki dulu ya. Bisa beli nggak? Bisa beli. Kita bisa beli chef baru, bisa beli waiter juga. Mungkin kita pesen chef dulu ya. Hire satu chef. Cannot cook yet. Tuh lihat, nggak bisa masak. Siap. Terus gimana kalau nggak bisa masak? Oke, kita mesti ngajarin dia ya. Ini sih, oh ya dia ngeliatin kita tuh kayaknya. Oke, dia masih ngeliatin kita ya. Oke, nggak apa-apa lah. Sini kita masak, kita bantuin dulu. Kita ajarin dulu. Belajar dari yang master gitu nggak? Kayak Chef Juna nih. Kalian nggak tahu, gue ini anaknya Chef Juna. Jago masak. Siap. Nah, ya tuh naik tuh guys. Sepertiga atau berapa tuh? Dikit banget lagi naiknya. Ya udahlah. Kita kerjain semua sampai dia experience mau naik ya guys ya. Cannot cook yet. Logis sih. Kayak koki baru gitu pasti nggak bisa masak kan. Lihatlah orang anaknya Chef Juna ini. Udah bisa masak cuy. Tenang, akan gue bantuin. Kita akan belajar masak bersama-sama, oke? Okay? Come to my store. Kita baru buka, ada promo. Ada promo. Buy two, dapatnya dua. Gimana mau orang kalau buy two, get three gitu ya? Ini buy two, get two. Ya sama aja dong. Dan harusnya dia bisa masak. Nah, lihat tuh guys. Dia udah bisa masak. Tapi lama masaknya, lihat. Ini restoran padahal menu cuma satu ya, tapi ada aja yang beli gitu. Lucu. Ini orang nih, orang biasa nih. Halo, baru buka restoran, mau nyobain nggak? Kita coba ke IKEA. Ada vehicle shop, bisa beli mobil cuy. Keren. Kita ke IKEA dulu deh, beli-beli tempat duduk. Kalau udah beli tempat duduk, enak nih. Halo, permisi. Mau beli tempat duduk dong. Ini keren banget guys. Ada meja yang begini. Karena kita bar and grill gitu ya. Kayaknya cocok-cocok beli gini ya. Oke, bisa beli. Bisa pilih warna juga cuy. Bye. Satu dining table sama kursi berapa harganya? Mahal banget kursinya. Yang main kursi ini deh. Kursi yang beda ada gak? Kursi yang agak bagusan dikit gitu. Kursi yang kayak gini ini nih, keren nih. Berapa harganya? Ya sama juga, 100 dong. Kita masih belum cukup duit guys kayaknya buat beli kursi yang kayak gini ya. 100. Ya udahlah, kita beli ini aja lah. Kita udah beli tempat duduk satu, meja satu. Kayaknya cukup lah ya. Kita apa nih? Tycoon teleport. Oh, kita teleport balik ke tempat kita. Siap. Wih, makannya udah jadi semua nih. Mantap. Oke, kita taruh dulu tempat makannya. Taruh di mana ya, guys? Di sebelah sini keren nih kayak ini. Gue pengennya tuh di sebelah sini buat cook semua. Nah, baru sebelah sini buat tempat-tempat duduk semua ya. Wih, apa nih? Rush hour apa gimana nih? Semenit cuy. Ayo buruan makannya. One eternity later. Nanti yang ini akan gue beresin lagi supaya align sama yang ini ya. Mungkin kalau yang satu-satuan yang buat jomblo-jomblo berdua gini, buat pacar-pacaran di tempat berbeda lah ya, di sini nih. Ini buat yang pacar-pacaran ya. Kalau masih jomblo, ntar gue buatin tempatnya satu di sini jomblo. Buat para jomblo. Siap, udah. Ayo, datang. Table for two, please. Siap.
Day 1 sudah kelar. Kita sudah malu mulai masuk ke day 2 ya. Kayaknya kita sebentar lagi bisa beli buat kursi yang ini ya. Ayo mau pesan apa? Ayo. Mau pesan apa? Sebentar lagi kita udah bisa beli buat kursi satu lagi ya, biar bisa berempat. 16 cash, siap us. Sedikit lagi, 100 kita beli kursi yang ini ya. Sudah beli kursi yang itu, kita akan coba untuk hire mungkin satu koki lagi kali ya. Atau waiter dulu kali ya. Kita masih bisa sih jadi waiter, jadi nggak perlu ini dulu. Kita masuk IKEA, ini dari luar kayak kosong gitu ya IKEA-nya. Pas kalian masuk, magic, yoi. Ntar kita beli kursi lagi satu cuy. Ah, kita udah beli kursi. Mbak, mau bayar? Mau beli kasir gini bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke deh. Kita langsung tycoon teleport aja. Sip. Oh, ini ada orang mau beli lagi buat dua nih. Ah, jadi mereka bisa makan berempat ya. Harusnya ada empat orang nih. Table for four. Dan by the way ini masih beta ya kayaknya. Kayaknya sih. Nah, table for four. Ini dong. Kayaknya duitnya pasti lebih banyak sih guys. By the way, bagaimana cara kita dapetin resep baru ya? Gimana cara dapetin kita resep baru ya? Oh, 75 skill point. Wow, kita bisa beli cuy dari tadi. Kenapa gak beli? Oke, beli satu deh. Apa nih? Schnitzel. Yoi. Lagi, bisa lagi, bisa lagi. Kita punya 7, punya 223 guys. Kita bisa beli lagi. Apa nih? Pretzel. Kosong. Oh, ada. Man in Black cuy. Man in Black. Ada Man in Black di restoran gua, bayangin gak? Keren. Kita buka lagi. Dapat menu apa kita kali ini? Pasta, spatzel pasta. Keren-keren. Lagi-lagi kita bisa sekali lagi ya. Please dong yang bagus dong. Apa kayak currywurst? Oke, siap. Kita udah banyak menu ya. Jadi orang-orang enggak bosen gitu makan makanan kita. Duit kita udah 84 lumayan. Gue masih ngumpulin duit buat beli waiter ya. Kita bisa kasih hair. Oh, ini guys. Gem itu buat happiness ternyata ya. Oke, siap. Nantilah itu nanti. Ini udah kelar ya. Ibu-ibu makannya udah ngerumpi di sini udah kelar. Siap. Ini juga udah kelar. Oh, dia mau pesen lagi. Siap, nambah. Siap. Ini musik kayaknya mesti dapetin ya. Entah, kayaknya kita mesti beli deh. Kita ternyata bisa bikin kotak untuk tip, bisa bikin advertising juga, iklan ya. Sama kita bisa memperbesar tempat kita. Tapi harganya lumayan, 600. Mahal sekali. Oh, mereka udah kelar makannya guys. 44 duitnya, wow, gede. Siap. Lumayan. Abis ini kita pesen waiter satu ya. Jadi kita udah punya cook satu, satu waiter. Kita bisa explore keluar guys. Silakan Bapak, schnitzelnya. Wih, chef kita mukanya cantik ya. Mungkin kita bikin ada ininya lah. Gimana caranya ya? Nanti dulu. Ada orang lagi nih, guys. Eh, duduk sini. Silakan. Silakan masuk. Selamat datang di Vincent Bar and Grill. Bar and Grill, tapi nggak bisa beli minuman ya. Kalian makan aja di sini. Minumnya bawa dari luar. Nggak, Mbak? Sudah nggak mau makan lagi? Apa mau makan lagi? Pesan lagi juga nggak apa-apa, Mbak? Ah, pretzel. Oke, siap. Gosong. Gosong gak lu? Ada yang gosong. Gua gak tahu tuh. Lagi pergan hari ya. Yang mana yang gosong? Punya si mbak ini kayaknya nih. Maafkan saya ya. Oh, kita udah beli waiter. Kita beli waiter dulu. Aha, kita udah bisa beli waiter. Kita coba ke mana ya? Kita coba jalan-jalan deh. By the way, itu yang vehicle gimana ya? Kita coba lihat ya. Kita punya gem 40 loh. Buat apa ya gem ini selain buat ngeboost happiness? Oh, di sini kita bisa beli SUV, bisa beli sports car. Aduh, ntar dulu deh guys. Nanti. Ini apa ya? Oh, musik. Kita bisa beli musik. Siap. Kita beli musik slow piano deh, slow piano. Oke, siap. Udah keren. Kita bisa pakai musik sekarang guys. Jadi tugas waiter tuh ngambilin ini sama nganterin makanan ya. Udah, kita udah jadi autoran ini, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Paling kita bantuin masak deh, ayo. Wih, kita udah jadi chef cuy, level 5. Oh, kita udah punya poin banyak guys. Kita beli lagi ini terakhir ya, Bavarian cream.
By the way, kita udah Jerman udah kelar ya. Gimana caranya kita bisa dapetin makanan-makanan dari dunia lain ya? Dunia lain dong, negara lain, buset dah. Kita sampai di sini dulu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi di episode kedua. Gua pengen beli furnitur lagi biar makin banyak nih orangnya. Sama kalau bisa gue pengen beli chef lagi. Berapa harga chef yang baru ya? 500. Oke, siap. Kita nanti akan nambah chef lagi, sama kita akan nambah furnitur lagi. Dan gue akan coba cari tahu caranya gimana kita bisa membeli makanan dari negara lain ya. Karena ya, sekarang kita di Jerman ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka video ini, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.